Watson Film bersama gue, Petri. Hayo, siapa yang udah nonton episode terakhir dari Loki? Buat kalian yang belum nonton, kincir saranin nih, nonton dulu. Abis itu baru deh nonton video kita, biar gak kena spoiler. Pas sequence logo Marvel agak berbeda nih, gak ada theme song logo Marvelnya. Tapi kita dikasih denger sayupan para karakter-karakter Marvel. Kita dikasih lihat visual universe yang sangat keren, tempat sang empunya TVA menetap. Memang belum di-announce tempat apa itu, sepertinya di Chronopolis. Tempat Kang the Conqueror menetap. Loki dan Sylvie kembali dengan petualangannya mereka untuk mencari siapa di balik TVA dan bertemu dengan Miss Minute. Semakin penasaran dengan karakter ini, kayak masih misterius aja kelihatannya. Dengan segala info yang dia kasih selama serial ini berjalan, apa yang dikasih sama Miss Minute ke Ravonna itu juga masih misterius. Miss Minute cuma bilang selamat membaca, dan itu bukan yang diminta sama Ravonna. Kita dikasih lihat ruangan yang isinya ada patung dari pendiri TVA. Total ada 4 patung, tapi satu sudah hancur. Lalu seorang pria muncul dari pintu, dan dia bernama Nathaniel Richards. Kalau dari komiknya, dia adalah Kang the Conqueror. Waktu di Disney Investor Day kemarin, Jonathan Majors sudah diumumkan akan bergabung di dunia Marvel dan akan berperan menjadi Kang the Conqueror pada film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Di komiknya juga, Nathaniel Richards ini ada hubungannya dengan Mr. Fantastic, semesta dari Fantastic Four. Apakah nantinya bisa menyambung? Kita lihat aja nanti ya. Masih agak jauh sebenarnya kalau kita kait-kaitin nih. Kita juga dikasih lihat device sejenis jam yang dipakai sama Nathaniel Richards ini untuk teleportasi atau berpindah-pindah ke suatu tempat. Makanya ketika Sylvie mau menebas dengan pedang kecilnya, tidak bisa. Dan di situ diskusi panjang terjadi antara Loki, Sylvie, dan Nathaniel Richards. Di tempat yang lain, Hunter B-15 mengungkap latar belakang Ravonna sebelum di TVA. Dan dia percaya kalau ada yang salah dengan orang-orang yang bekerja di TVA ini. Kita dikasih lihat kalau Judge Renslayer sebelumnya bekerja sebagai guru di sekolah. Kemana Ravonna pergi? Dan hal ini bisa jadi plot device untuk cerita kedepannya. Salah satu bagian terbaik di episode final ini adalah sequence adegan fighting scene dari Sylvie dan Loki. Sangat menarik sekali melihat karakter cewek yang badass. Dan Loki yang di film panjangnya juga sangat jarang untuk fighting scene satu lawan satu. Campuran visual effect dan acting mereka berdua sangat flawless di scene ini, walaupun emang secara durasi sangat kurang. Dan ditutup dengan kissing scene yang sangat manis. Melihat varian Loki punya hubungan asmara secara tidak langsung, Loki dilempar kembali ke TVA oleh Sylvie dengan device yang dicuri dari Nathaniel itu. Loki tampak bingung dan panik dengan perbuatan Sylvie dan berusaha untuk mencari Mobius. Di sisi lain, Sylvie akhirnya berhasil membunuh Nathaniel setelah device-nya sudah diambil dan tidak berdaya. Hal itu membuat chaos dari Sacred Timeline, sehingga terbentuklah banyak cabang dari timeline tersebut. Sacred Timeline yang chaos ini juga bisa jadi pertanda untuk babak baru yang terjadi di MCU nantinya. Sebut saja film Doctor Strange, Multiverse of Madness yang akan se-chaos apa? Dan jangan lupa, di situ juga ada kelanjutan cerita dari Wanda the Scarlet Witch. Dan lagi, Ant-Man and the Wasp Quantumania, yang mana nantinya villain utamanya adalah Kang the Conqueror. Kok masih ada? Padahal kan sudah dimatiin sama Sylvie. Kalian belum menghitung variannya ya? Ada rumor akan berhubungan langsung juga dengan Spider-Man No Way Home, di mana akan ada kemungkinan Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan hadir dalam film tersebut. Alfred Molina, dia pernah bilang dalam suatu wawancara kalau karakternya nanti masih sama dengan Dr. Octopus yang ada di Spider-Man 2-nya Sam Raimi. Jadi gak ada karakter Dr. Octopus yang baru nantinya. Dan di middle credit scene-nya udah dikonfirm kalau season 2-nya Loki akan ada lagi nih. Kita tunggu aja ya. Gile, bakal menarik banget nih masa depan MCU nantinya. Sacred Timeline yang hancur dan jadi chaos bisa jadi titik awal mula Kevin Feige untuk memasukkan universe Marvel lainnya ke dalam MCU ini. Sebut saja X-Men, Deadpool, Fantastic Four, dan masih banyak lagi. Gimana menurut kalian yang udah nonton final episodenya Loki nih? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka beli tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang film dan game. Kalian langsung bisa cek ke websitenya aja ya. Cukup sekian Watson Film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!